memang sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan. Benarkah inisial PS dan RV itu sebagai terlapor dari kasus pengeroyokan itu, Nan? Penganiayaan? Ya, bukan terlapor, sudah tersangka. Memang sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan per hari ini hingga 20 hari ke depan. Alasan adalah alasan subjektif, seperti takut nanti akan melarikan diri atau mengulangi perbuatan. Ini salah subjektifnya seperti itu, ya. Dan juga memenuhi unsur untuk bisa dilakukan penahanan.